Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang mencari kubah musala. Nah, kebetulan di sini saya langsung ke tempat pengrajin kubah musala. Ini proses pembuatan kubah musala. Jadi untuk proses pembuatannya masih manual tradisional. Nah, untuk kalian nanti yang mau pesen atau butuh untuk kubah-kubah musola dengan berbagai ukuran, nanti saya taruhkan nomor HP di link deskripsi, dan tersedia juga untuk pemesanannya di toko Shopee. Nah, untuk link toko Shopee-nya nanti saya taruh juga di deskripsi video ini. Jadi nanti kalian kalau yang butuh bisa langsung hubungi pengrajin kubahnya, nanti nomor HP-nya langsung saya cantumkan di deskripsi video. Nanti kalau mau yang pesan lewat Shopee, ini yang punya toko Shopee-nya. Boleh, nanti kalau mau pesan nanti ada nomor di link bawah cantumkan. Ya, nanti link Shopee-nya saya cantumkan di deskripsi ya. Nah, ini yang sudah jadi. Ukuran berapa ini? Ukuran 50. Ukuran 50. Untuk harga bisalah bersahabat. Nah, untuk tanya-tanya harga nanti boleh langsung lewat nomor WhatsApp yang punya. Iya.
Ini penampakannya nih, udah jadi kotor-kotor dikit lah. Untuk packing nanti bisa packing kayu, packing bubble wrap, bisa lah. Nah, untuk bahannya ini menggunakan bahan stainless. Mengkilap. Oh ya, tulang anaknya. Nah, untuk yang mau langsung datang ke sini, alamatnya di dusun apa ya? Dusun naon ya? Dusun Pasir Kadu RT 02 RW 08 Desa Petir Hilir ya, Kecamatan Barekbek Kabupaten Ciamis. Nah, kalau mau yang langsung ke lokasi, datang saja ke sini, bisa pesen, bisa sesuai yang kalian inginkan lah pokoknya. Dan dijamin harganya di sini paling murah. Kalau nggak paling murah ya, saya nggak datang ke sini. Kalau nggak paling murah, nggak datang ke sini saya. Aduh, ampun.
Jadi sepertiga lingkaran.